Kali ini agak beda. Jalan yuk, kita akan melihat pertandingan kejuaraan dunia junior badminton di kota Spokane, Washington. Ini adalah kontingen Indonesia yang bersiap untuk menuju final. Ini adalah pemain-pemainnya. Jonathan, yang siapa akan tanding juga hari ini? Lihat ini ketua kontingen lagi ambil air sendiri. Gimana Pak? Menjelang final ini gimana? Menjelang final energi anak-anak cukup baik. Ya. Kita melihat bahwa kita satu suara, satu komitmen bahwa kita memenangkan junior Indonesia di Spokane. Ya. Dan targetnya kita terakhir tahun 2019. Dan tahun ini tadi saya dengar mau meledakkan ini dengan ini saya. Mengibarkan merah putih dan meledakkan Spokane dengan lagu Indonesia Raya. Ini ada pelatih. Nah, saya pengen tahu nih. Ketika bertanding itu perasaan pelatih itu gimana? Gitu rasanya. Ya, pasti punya keyakinan kita pingin ini, pingin sesuatu yang lebih baik, cuman ya harus dikontrol. Saya dari Garda Putih, siapa pemainnya oke. Siap untuk final hari ini. Untuk final. Siap menang, siap kalah? Siap menang. Pemainnya dipakai di mana? Gimana perasaanmu nih? Sudah final semua? Ya pastinya kita senang, tapi kita nggak boleh terlalu senang dulu karena kan masih ada perjalanan satu langkah lagi ya, jadi kita bisa juara. Oke. Felis, gimana sudah sampai final, teman-temannya udah siap semua, gimana perasaannya? Pastinya senang, bersyukur juga bisa sampai final. Semoga hari ini menang. Semoga menang. Jangan semoga, harus menang. Menang. Harus menang. Coba dong bilang, harus menang. Ini kenapa kamu bawa ayam? Biar lucu. Biar lucu. Indonesia juara! Ini suasana pertandingan. China meneguhkan dominasinya di kejuaraan dunia junior ini karena ke-14 kalinya meraih Suhan Dunia Takap. Dan Indonesia baru satu kali setelah memenangkan trofi ini pada tahun 2019 di Rusia. Apalagi pemain ya, saya aja sepertinya ada keengganan untuk meninggalkan lapangan, ingin finalnya berlanjut. Kita ikuti edisi lain di Jalan Yuk ke tempat lain.